Duh, bagaimana ini? Semoga dia baik-baik saja ya. Duh, kesian sekali Dira dan Dara. Iya. Pasti orang tuanya cemas sekali kan? Iya, pasti orang tuanya sangat cemas sekali. Duh, bagaimana ini sih? Kalian panggil orang tua Dara dan Dira ya. Yang aku tugaskan adalah Yudai dan Takeo ya. Cepat Yudai, Takeo, panggil orang tua mereka. Iya, baik, akan kami panggil. Iya, tenang aja, akan kami panggil kok. Yaudah, cepet ya, cepet dikit. Yaudah yuk. Duh, kesian sekali ya. Bu, ibu, nggak kenapa-napa kan, ibu sehat-sehat aja kan bu? Iya pak, tenang aja, ibu nggak apa-apa kok pak. Bapak nggak usah cemasin ibu ya pak. Insya Allah ibu bakalan baikkan kok, bapak tenang aja, ya pak. Iya bu, iya. Oh iya bu, tapi firasat bapak kayak nggak enak gini ya. Bapak cemas sama anak-anak kita. Iya sih pak, ibu juga cemas, semoga mereka baik-baik aja ya. Bu Sinta, Pak Irwan. Bu, Pak. Assalamualaikum, Bu, Pak. Loh, Bu, itu ada apa ya? Coba yuk kita cek. Ini ada apa? Pak, Bu, anak kalian kecelakaan. Mereka jatuh di pelabuhan. Mereka mobilnya terbakar. Apa? Gak mungkin. Hah, gak mungkin ini semua terjadi. Yaudah yuk, kita ke pelabuhannya sekarang. Iya pak, bu, ayo cepet. Iya. Dara, Dira, semoga kamu selamat nak. Ayo pak, bu, cepet. Dara, Dira, ma, bu, lihat bu, itu ramai banget. Dara, Dira. Ya ampun, minggir kalian. Anak-anak bapak, anak-anak ibu, bangun. Udah pak, udah, tenang. Pak, bapak tenang dulu ya pak. Ambulans akan datang segera kok pak. Bapak tenang aja. Semoga anak-anak bapak ini selamat ya pak. Bapak sabar sebentar, kami udah memanggil ambulans. Ambulans akan segera datang pak. Bapak, ibu, aku sekarang ada di mana? Duh, pak, ibu, sekarang aku ada di mana, bapak, ibu? Pak, lihat pak, anak kita udah sadar. Dira, kamu tenang dulu. Sekarang kamu ada di rumah sakit, soalnya kamu kecelakaan. Tapi Dara kemana? Kok aku nggak ada lihat Dara ya? Dara kemana pak, bu? Dara baik-baik aja kan? Dara nggak kenapa-napa kan dia pak? Bu, please jawab bu. Maaf ya nak, sebenarnya Dara meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Nak, maafin kami. Apa? Dara meninggal? Kenapa Dara aja yang meninggal? Bukannya aku sekalian. Kenapa harus Dara? Pak, Bu, ceritakan bagaimana Dara bisa meninggal, Pak, Bu. Ya, nah iya, bakal kami ceritakan. Sebenarnya begini ceritanya. Pak, semoga Dara baik-baik aja ya, Pak. Iya, Bu, semoga Dara baik-baik aja ya. Ya Allah, Dara bangun, nak.
Bapak dan Ibu cemas banget sama kalian. Aduh, Pak, Ibu, kalian di sini. Aku sekarang ada di mana, Pak? Bu, kenapa sepertinya aku di rumah sakit? Iya nak, benar kamu itu di rumah sakit. Jadi kamu harus sabar ya. Pak, Bu, maafin Dara ya. Selama ini Dara udah jahat sama kalian. Dan Dara gak mau mengalah, malah Dira yang mengalah. Jadi kalian mau kan maafin Dara? Ini untuk terakhir kalinya Dara minta maaf sama ibu dan bapak. Sepertinya hidup Dara gak akan lama lagi deh. Jadi Dara mohon maafin Dara. Kamu kok gitu sih ngomongnya nak? Iya kami akan maafin kamu. Udah lama kok kami maafin. Makasih ya Bu, Pak. Tapi jaga Dira baik-baik ya. Dan Bapak jaga Ibu dan Dira baik-baik juga ya Pak. Dara pamit dulu. Sepertinya Dara udah gak kuat lagi Pak. Dara udah tenang kok Pak. Syukurlah Bapak dan Ibu udah memaafin Dara. Ya udah Pak, Dara pergi dulu Pak. Selamat tinggal Pak, Bu. Dokter, kesini dokter. Anak saya kenapa ini dokter? Dokter. Dokter, ayo dokter cepat. Bagaimana keadaannya dokter? Maaf, Dara sudah meninggal dunia Pak. Bu, maaf sekali. Apa? Dara, anak bapak, anak ibu. Bangun. Bangun. Dara bangun Dara. Jadi begitu ceritanya. Apa? Jadi semua cerita itu benar. Aku mau lihat jenazahnya Dara Pak. Bu, kamu yakin nak mau melihat semua itu? Kamu tahan emangnya? Kamu kuat? Insya Allah Bu. Pak aku kuat. Ayo. Nah jadi itu nak jenazahnya Dara. Kamu mau lihat? Apa? Jadi ini beneran jenazahnya Dara Pak? Bu, gak mungkin. Dara, bener ini Dara. Dara, Dara. Pak, Bu. Iya nak, itu Dara. Kamu harus kuat ya nak, dan kamu harus tahan. Besok kita akan makamin Dara. Kamu ikhlas kan dengan semua ini? Insya Allah aku ikhlas Pak. Bu, insya Allah aku ikhlas. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Dara, semoga kamu tenang ya Dara di alam sana. Aku, ibu dan bapak akan doain kamu kok setiap saat. Iya nak, semoga kamu tenang ya nak di alam sana. Iya, bapak, ibu dan Dira bakal janji banget selalu mengingat kamu dan mendoain kamu.